sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya. Sudah makan, sudah kenyang, tinggal ngantuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan kalau jawab salam itu seolah-olah mendapatkan rumah yang bagus, istri yang cantik, mobil yang bagus, motor yang bagus, maka mulut ini, hati ini tidak sungkan untuk menjawab salam. Karena kita didoakan oleh orang lain, maka kita pun semangat menyambut doa orang lain dengan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati, kami ta'azimi guru kita bersama Al-Ustaz Saiful Anwar hafidhahullahu ta'ala. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmunya manfaat barakah, keluarganya manfaat barokah, keluarga keturunannya zuriat-zuriat yang barokah. Mudah-mudahan keturunan kita juga mudah-mudahan bisa seperti beliau. Karena apa Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu cita-cita yang paling tinggi, bahkan ulama Sidogiri mengatakan tidak ada suatu warisan yang paling besar, paling tinggi selain daripada Al-Quran. Maka warisan terbaik untuk anak kita, generasi kita adalah Al-Quran, bukan harta benda. Harta benda mungkin bisa saja orang tuanya kurang halal dalam mencarinya, mendapatkan yang kurang halal, maka tidak akan bisa bermanfaat lebih dan mungkin tidak ada barokah sama sekali. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus DKM Masjid Ar-Rahmah, yang mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan semua kepengurusan masjid ini selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala, kelak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kanan kiri saya ada seorang yang hafal Quran, teringat guru saya Al-Manfurlah Ki Haji Muhammad Muftah Said, pemimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwariyah Malang. Beliau ditempa oleh ayah beliau itu 8 tahun, umur 8 tahun Pak, sudah hafal Al-Quran 30 juz. Mudah-mudahan beliau saat ini di alam barzah benar-benar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk ulama yang kereng ataupun keras terhadap Al-Qur'an. Bahkan ketika kita nyantri itu kita juga mengajar di sana Bapak Ibu sekalian. Itu cucunya sendiri yang usia mungkin kelas 4 SD itu sudah hafal 14 atau setor juz 18. Ketika murojaah lupa satu ayat itu dipukul berkali-kali dan itu mengeluarkan air mata. Tidak lagi memandang itu cucu, tapi yang dipandang dia adalah santri. Bisakah kita Pak adil seperti itu? Jarang seorang guru, seorang ayah yang bisa adil melihat di depannya itu apakah punya keturunan satu garis satu nasab. Jarang sekali. Yang ada mungkin pilih kasih. Untuk itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, izinkan saya Al-Faqir Ali Muftahuddin bin Abdul Hadi bin Abdul Hamid asal Kota Demak, dan insyaallah di sini sudah kurang lebih mau 6 tahun berjalan. Dan alhamdulillah
Allah telah mengetuk hati ibunda dan ayahanda saya untuk merelakan saya sampai wafat berada di balik papan. Itu adalah suatu ridho dari kedua orang tua saya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Umumnya saat kita berbuka puasa itu ada tangan kanan ada tangan kiri, terutama anak-anak itu terkadang makannya ada kalanya makanan itu ada di tangan kiri dan minuman di tangan kanan. Jujur nak ya, siapa yang anak-anak yang makan tangan kanan sama tangan kiri ada waktu buka puasa? Halo, adakah di sini bapak-bapak yang saking kurang sabarnya sehingga makan tangan apa minum dengan tangan kanan dan makan kue tangan kiri? Ada pak, masih ada. Untuk itu bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setan pun dia punya tradisi makan pakai tangan kiri. Maka ketika kita akan makan dengan tangan kiri, minum tangan kiri, maka ingat itu perbuatan syaitan. Bahkan mohon maaf, ini saya akan mempraktekan cara kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minumnya 3 kali teguk, 3 kali nafas. Itu ada hikmahnya ternyata Bapak Ibu sekalian. Ini saya tidak lama-lama karena saya akan mengupas tentang hikmah daripada kenapa Nabi mengajarkan kita minum 3 kali teguk. Ada hikmahnya diurai oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullahu taala, ulama Mesir yang terkenal ahli tafsir. Bahkan konon beliau Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam perpustakaan setiap kitab dibuka dibaca hafal. Di sana perpustakaan yang baru dibuka sudah selesai, kepindah ke perpustakaan yang lain beliau buka selesai. Itu karena beliau adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini kita dididik, ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu Pak, kalau dari pesantren itu saya akan mengurai satu saja, itu ada kalimat taqwawiyya. Taqwa, taqwawiyya. Maka yang pertama kalau kita mengaku orang yang bertakwa kepada Allah, dia adalah tawadhu. Tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada sesama. Untuk itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, izinkan saya al-fakir untuk menyampaikan ilmu bukan dari saya tapi dari ulama. Jadi tidak pantas sebetulnya, karena di sini banyak para asatidah yang mungkin ilmunya di atas saya jauh. Tapi kita berbagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita menjadi orang-orang yang tawadhu. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi predikat manusia takwa, syarat utamanya adalah tawadhu. Tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada sesama. Ketika kita keluar rumah, jangan lagi pandang saya orang yang hafal Quran, saya seorang RT, saya pejabat tinggi, ketua DPRD, wali kota, lurah, camat, no. Masuk masjid, katakan, tidak ada siapa yang aku kenal kecuali hamba-hamba Allah yang mulia. Tidak ada yang kotor kecuali aku. Katakan itu. Maka di dalam kitab Maraqil Ubudiyah diterangkan, kita dibimbing oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi man syaya hadza ilaika, fa inni lam akhruj ashiran wala bataran wala ri'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ittiqa'a maradatika, fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ketika kita keluar dari rumah menuju masjid, digodok batin dan jiwa kita ini supaya keluar bukan karena sum'ah, bukan karena pamer, bukan karena riak, bukan karena sombong, bukan karena angkuh, tapi keluar menuju masjid memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau itu tidak hafal, sebelum masuk masjid
yang masyhur doa Nabi. Tapi sebelumnya kita membaca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Kemudian baca selawat, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfirli dzunubi wa aftah li abwaaba rahmatik. Ketika kita bisa berbuat demikian, mengamalkan doa-doa demikian, maka kita tidak ada siapa-siapa lagi, Pak. Kita ini orang yang awam, hina, penuh dengan dosa. Lihat kanan kiri saya, lihat masya Allah orang-orang yang banyak nurnya, karena orang yang hafal Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bagaimana hikmah daripada Nabi meminum 3 kali? Insya Allah sudah pernah dipraktekan, Pak Ge, cara minum sudah pernah Ge, Bapak Ibu sekalian sudah pernah dipraktekan cara minumnya Rasulullah 3 kali di masjid ini. Belum. Ini mohon maaf, saya bukannya, karena ini tidak ada tempat duduk ya, saya anggap saya ini duduk tapi saya hanya mempraktekan. Sebetulnya ini saya berdiri tapi saya anggap saya duduk. Bismillah, pertama ya, bismillah. Alhamdulillah. Kemudian baca bismillah. Alhamdulillah. Lagi bismillah. Alhamdulillah. Ini mohon maaf saya praktekkan karena kalau duduk nanti enggak tahu. Ini saya meminta maaf dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin. Nah, kata Syekh Mutawalli Syarawi, kalau kita minum seperti minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selagi air yang kita minum, Pak, Bu, air yang kita minum belum habis, maka tubuh ini tidak akan mau diajak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu ghibai mamak kita, menghibai istri kita, marah kepada istri kita, marah kepada suami kita, tidak akan pernah. Karena maksiat, apa, marah itu adalah suatu kemaksiatan. La taghdab walakal jannah. Bayangkan, monggo, kalau kita mau menikmati minum yang penuh dengan hikmah di dalamnya tersebut, maka minumlah dengan cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan teguk langsung kok habis, jangan. Nggih. 1 kali gelas itu kalau bisa teguk. Saya praktekkan di depan istri saya, di depan anak saya. Bahkan saya tadi cerita sama siapa nih? Ustaz siapa nih? Ustaz Syarif, ya, beliau sudah hafal Quran 10 bulan ya, masya Allah lamanya sangat-sangat cepat sekali. Ada di orang Malang, Pak, itu 3.5 bulan. Orang menghafal Quran 30 juz 3.5 bulan. Mondoknya ada di Hamalatul Quran di Jogoroto, Kabupaten Jombang. Anak orang Malang hafal Quran, menghafal dari 0 sampai 30 juz 3.5 bulan, luar biasa. Bisa disemak fasih, itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang sama beliau tadi, anak saya itu bayi merah, umur 1 bulan lebih sedikit, tak bangunkan setiap kali saya pulang dari masjid. Itu saya jam 6 lebih, Pak, saya pulang dari masjid itu. Orang-orang sudah pulang, saya masih di masjid. Ini saya karena ada tahsin Al-Quran setiap subuh. Saya bangunkan dan saya mengajari anak saya yang bayi merah ini, saya bangunkan, Pak. Ayo nakku, ayo nak, bangun, 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 ngaji, ngaji, ngaji. Bayi merah. Wallahi, saya didik anak saya bayi merah. Kemudian, anak saya ini bisa berucap, melafazkan Allah di usia 64 hari. Allah, Allah, Allah. Usia 64 hari, Pak, anak saya. Qadarullah, tahadduts binikmah kepada keluarga saya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Allah, karena anak kecil kan belum punya gigi, Pak ya. Jadi belum bisa fasih seperti kita. Maka kita sebagai orang tua itu adalah, kalau bagi anak-anak kecil, kita adalah guru. Ibu-ibu ini guru kepada anak-anaknya. Maka jangan sampai kita teledor. Mari kita
upayakan menjadi orang tua yang bertanggung jawab secara moral maupun spiritual, hati, jiwa kita didik sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang dari punya mohon dimaafkan. Wallahu alam bisawab, Allah alam bimuradi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.